ibu sama Rizky Bilar, ya Allah Tuhan, baru kemarin kamu jadi temin dan sekarang manggil lagi telepon lagi. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Cerita dan kisah tentang Bilar memang selalu menarik untuk dibahas dan diikuti keseruannya. Apalagi saat cerita itu dikemas dengan hadirnya kekasihnya Lesti Kejora. Tentu seperti beberapa dan hari ini, yang mana terlihat keluarga Bilar mulai berdatangan dari Medan. Satu persatu keluarga dari ayah, ibu Bilar berdatangan. Tentu hal itu mencuri perhatian bagi kita semua, fan Leslar yang memang berharap segera dihalalkannya hubungan Lesti dan Bilar. Ya, kehadiran mereka secara serempak mengundang tanya di benak kita semua. Apakah yang sedang disiapkan? Ada acara apakah? Kenapa keluarga Rizky Bilar semuanya pada berdatangan dari Medan? Tinggal menunggu kakak Bilar, Nova Pratiwi, yang masih berada di luar negeri. Tinggal nunggu yang dari luar negeri datang, yang di Indonesia udah pada ngumpul semua. Desember punya cerita, kata unggahan salah satu fanbase yang mengatasnamakan Leslar Hong Kong. Tentunya yang di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Arab, Singapura kondangan online dengan emoticon tertawa. Kemudian hal itu direpost oleh yang namanya Nova Pratiwi. Nova Pratiwi kemudian juga memberikan caption atas reposannya tersebut, jangan ditungguin entar bosen, dengan tertawa juga guys. Kalau tiba waktunya juga bakalan pulang kok, kata Nova Pratiwi dalam unggahan Instastory yang merepost dari akun fanbase Leslar Hong Kong tentunya guys. Ternyata sebelumnya Nova sudah mengisyaratkan kerinduannya pada sang bunda, yakni ibu Bilar. Kirain simum sibuk terus gak mau nelpon, ternyata banyak panggilan fisik yang gak terjawab, kata Nova Pratiwi, kakak Bilar yang ada di Jepang. Tentu hal itu merupakan isyarat kerinduan si Nova pada ibunya, pada miminya yang ada di Indonesia dan keluarganya pada ngumpul semua di sana. Apalagi ternyata yang namanya kakak Bilar itu selalu memperhatikan keadaan dan kabar tentang adiknya. Apalagi pas adiknya lagi syuting menjadi host di Popa Indosiar. Tentu hal itu menandakan romantisme. Apalagi si Didik juga sudah bersiap-siap sama mamanya. Tentu hal ini juga menjadikan kita semua bertanya-tanya dan pada baper, karena kenyataan keseruan cerita dan kisah cinta mereka berdua tentunya guys. Ya, tentu di hari ini adalah hari nan indah, yang mana kita tahu dan memahami di bulan ini bahwa
Rizky Billar dan Lesti makin intens saja hubungannya. Kemanapun seperti semalam mulai dari syuting proyek terbarunya bersama 3 komposer. Rizky Billar ternyata juga ditemani oleh sang kekasih. Begitupun saat Popa ya sering Dedek membarengi kekasihnya itu. Jadi Desember yang indah, hilal menuju halal sepertinya kian tampak nyata. Apalagi keakraban suasana saat Lesti bersama keluarga, kakak-kakak Billar, tante-tante Billar, dan saudara serta keponakan Billar. Seakan semua sudah menyatu, padu. Ya, Lesti seakan sudah menjadi Nyonya Billar, istri dari Rizky Billar. Tampak hal itu dari unggahan saat mereka bersama-sama bersuah foto, kemesraan, canda, senyum saat bersama memberikan sebuah isyarat penuh arti bahwa Lesti sudah diterima di keluarga Rizky Billar. Tinggal menunggu waktu saat mereka bersama-sama diikat dengan jalinan cinta suci, yakni entar di pelaminan nanti. Ya wajar saja Rizky Billar selalu tersenyum bahagia dan moreno hingga loncat-loncat. Ini menandakan bahwa semua pada senang dan bahagia. Apalagi Rizky Billar sendiri dan Lesti, memang mereka adalah buciner sejati yang mana saban hari sudah sama-sama rindu dan kangen untuk selalu bertemu. Tentu kita selalu mendoakan dan berusaha memberikan support yang terbaik bagi hubungan mereka berdua tentunya. Ya, marilah kita tak henti-henti selalu mendoakan yang terbaik bagi pasangan couple cute kita ini, guys. Ya, karena memang pantas mereka untuk berbahagia, dan semoga seperti apa yang pernah disampaikan oleh Atta dan Rizky Billar yang menyampaikan bahwa mereka kedua-duanya sudah sama-sama siap menikah. Artinya Atta menjadi saksi kesiapan dan ungkapan keceplosan Rizky Billar yang tak sengaja mengatakan siap. Dan itu artinya memang benar, mereka yakni Lesti dan Billar sudah sama-sama mantap, sudah sama-sama yakin untuk menjalin cinta, mengikat hubungan mereka menjadi pasangan suami istri tentunya, guys. Ya, itulah doa dan harapan di hari ini, di pagi hari ini. Semoga akhirnya mereka langgeng menikah untuk selamanya. Menikah sekali untuk bersama hingga akhir hayat memisahkan. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Billar bahwa ia hanya ingin menikah sekali dalam hidupnya. Yakni tentu dengan siapa pasangan hidupnya yang sekarang dekat, tentu adalah dengan si Dedek Lesti, guys. Ya, oke, bagi kalian itu saja kabar hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk, bye-bye.